Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Lingsir Wengi. Setelah mendapat pukulan balok tepat di kepala, tubuhnya lungklai dan seketika jatuh. Darah mengucur keras dari kepalanya. Matanya melotot, air liur keluar dari mulut. Kakinya bergetar hebat seperti menahan rasa sakit. Setelah sempat sekarat, beberapa menit kemudian, nyawanya melayang. Dua lelaki dengan perut buncit dan berbadan bau bawang menyeret jasadnya ke kamar mandi. Di sana ada sebuah sumur kering yang sudah lama terbengkalai. Salah satu dari mereka masuk ke dalam sumur itu sambil membawa cangkul yang diikatkan di punggung. Setelah selesai menggali tanah di dalam sumur, lalu temannya melempar jasad wanita itu dari atas. "Kubur yang dalam, Dim," kata lelaki berkepala botak yang gigi depannya ompong. Beberapa menit kemudian, temannya yang di dalam sumur tidak kunjung menyahut. Ia arahkan sinar senter ke dalam lubang sumur, tetapi sumur itu kosong. Tanahnya pun rata seperti tidak ada bekas galian. Temannya dan jasad wanita itu hilang entah kemana. "Dim, Sadiman," ia memanggil-manggil temannya dari atas sumur sambil mengarahkan cahaya senter. Keringat bercucuran di dahinya. Tidak lama kemudian, terdengar suara wanita bernyanyi Lingsir Wengi dari dalam sumur. Suaranya halus, melengking dan menakutkan, membuat lelaki itu lari terbirit-birit ke halaman rumah. 5 tahun kemudian, Rini menyalakan mesin mobilnya. Dia bangun agak siangan. Hari ini dia harus ke kampus untuk menyetor hasil revisi bab 3 skripsinya. Dia kuliah di jurusan kesehatan masyarakat. Sebenarnya itu bukan jurusan yang dia inginkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dari 3 jurusan yang ia ajukan, dia hanya diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Walau demikian, semakin lama Rini semakin menyadari kalau dia tidak salah pilih jurusan. Ilmu kesehatan masyarakat sangat penting dipelajari karena bisa meneliti perilaku dan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat luas. Mobil yang ia kendarai berhenti di lampu merah. Handphonenya bergetar dari dalam tas ransel yang ia letakkan di kursi sebelah. Ia cek sekilas. Ternyata telepon dari Dion. Rini tidak menjawab teleponnya. Dia menarik nafas berat dan menghembuskannya, lalu menggelengkan kepala. Dia malas meladeni temannya itu saat tahu kalau itu Dion jatuh cinta kepadanya. Sialnya bukan hanya Dion yang naksir, tetapi hampir semua teman lelakinya pernah menyatakan cinta, dan sampai saat ini mereka masih berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Rini. Rini memang cantik. Bisa dibilang dia adalah primadona di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perawakannya indah sempurna, bak model pakaian branded. Rambutnya bergelombang dicat warna karamel, tergerai sepunggung. Sangat serasi dengan warna kulitnya yang putih. Yang tidak kalah indahnya adalah lesung pipi di sebelah kiri. Alisnya juga melengkung sempurna menjadi pemanis saat dia tersenyum. Mobil kembali melaju hingga akhirnya tiba di gerbang kampus. Ia akan segera menemui dosen pembimbingnya. Ia sangat berharap tidak ada revisi lagi dan lanjut ke bab 4. Desa Balangandang. Di ruang dosen, Ridi mengetuk-ketukkan jarinya di atas tas ransel, menunggu Pak Rizal memeriksa halaman demi halaman skripsinya. Sesekali dahi Pak Rizal mengkerut, membuat hati Rini berdebar, takut ada yang harus direvisi lagi. "Oke, ini udah bagus. Bab 4-nya penelitian lapangan ya, harus di daerah terpencil, biar relevan sama judul yang kamu angkat." "Pak, bisa nggak kalau saya penelitiannya di daerah Depok itu?" Pak Rizal membuka kacamatanya.
yang gak bisa larin. Judul yang kamu angkat tidak cocok kalau penelitiannya di kota. Pokoknya kamu harus pergi ke perkampungan atau desa terpencil. Lakukan penelitian di sana. Rini menghembuskan nafas berat. Ia berpikir sejenak. Oke pak, saya akan coba cari lokasi yang pas nanti. Kapan? Kamu harus konsultasi dulu ke saya agar lokasinya cocok. Pak Rizal menodongnya dengan pertanyaan. 3 hari lagi saya kabarkan lagi pak. Setelah dari ruang dosen, ia pergi ke kantin kampus. Hari ini kantin ramai sekali. Banyak mahasiswa mengenakan kaos sponsor konser musik. Setelah celingak-celinguk mencari tempat duduk, akhirnya Rini menemukan satu bangku yang kosong di pojokan dekat dengan pedagang jus buah. Ia memesan segelas jus jeruk, membuka laptop dan mencari desa yang sekiranya pas untuk penelitian. Warin, seseorang memanggilnya dari arah pintu kantin. Rini menghadangkan kepalanya sambil mencari suara yang memanggilnya. Di antara lalu lalang orang, ia melihat Jessica melambaikan tangan sambil tersenyum. Rini membalas melambaikan tangan. Sini, kata Rini sambil tersenyum. Jessica adalah sahabat Rini sejak SMP. Dia kuliah di jurusan akuntansi. Bedanya, Jessica ini sudah beres sidang skripsi, tinggal nunggu beberapa bulan untuk wisuda. Sementara Rini terhambat di beberapa bab saat bimbingan. Gimana bimbingannya Rin? Tanya Jessie sambil sumringah. Rini membetulkan posisi kata matanya. Lanjut ke bab 4 nih. Cuma Pak Rizal nyuruh gue. Penelitian di daerah terpencil. Terus, rencana lu mau kemana? Belum tahu. Gue ada ide. Biar gak boring, mendingan lu cari desa yang dekat dengan tempat wisata. Kayak ada pantainya, gunung, air terjun. Jadi sekalian liburan. Nanti gue ikut deh. Bagus juga ide lu. Rini kembali ke laptopnya, mencari desa yang dekat dengan tempat wisata. Dia tersenyum sambil memandang layar laptopnya. Ketemu nih, dekat pantai. Indah banget lagi pantainya, ujar Rini sambil menyibakkan anak rambutnya. Jessica mendekatkan kepalanya ke layar laptop. Dia mengertikkan dayinya. Desa Balangandang, Jawa Timur, katanya. Mereka berdua diam sejenak, lalu kompak berkata, liburan, sambil tos satu sama lain, membuat orang-orang di kantin menoleh ke mereka berdua. Seketika mereka tikuk dan malu. Angkot hantu Desa Balangandang. Seminggu kemudian mereka berangkat ke Desa Balangandang. Setelah Pak Rizal menyetujui lokasi penelitian tersebut, mereka naik kereta dari stasiun Gambir menuju stasiun Mojokerto. Sesampainya di sana, mereka harus naik angkot berkali-kali, hingga akhirnya tiba di sebuah perbatasan menuju Desa Balangandang. Lalu mereka turun di pinggir jalan yang sepi. Tidak ada lalu-lalang kendaraan sama sekali. Juga tidak ada perkampungan di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan besar di kiri dan kanan. Mereka cemas, karena hari semakin sore. Menurut petunjuk di internet, untuk sampai di Desa Balangandang, mereka harus melewati jalan sempit yang hanya muat satu mobil angkot saja. Untuk itu, mereka berjalan sambil menyeret koper dan menggendong tas ransel, menyusuri jalan raya yang lengang, mencari lokasi jalan sempit itu. Untung saja mereka berhasil menemukan jalannya. Ada papan petunjuk arah yang sudah usang tertancap di pertigaan yang bertuliskan Desa Balangandang. Tetapi mereka berdua resah karena takut tidak ada angkot yang melintas sore ini. Sambil menunggu angkot lewat, mereka duduk di sebuah halte yang terbuat dari bambu. Sekali Rini melirik jam tangannya, lalu berdecak kesal karena hari semakin sore. Duh, gimana nih kita? Jessica mulai panik. Tenang, Jess,
kita tunggu 10 menit lagi. Kalau nggak ada angkot, nanti kita coba cari penginapan. Soalnya gue tadi lihat, nggak jauh dari sini ada perkampungan warga. Jessica mengangguk dan menyalakan layar smartphone miliknya. Durin, nggak ada sinyal lagi, kata Jessica. Masa sih, Jess? Rini mengecek layar smartphone-nya. Dia menggelengkan kepala keheranan. Padahal tadi sinyalnya penuh. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah cahaya mobil berayun-ayun dari kejauhan dan perlahan mendekat. Itu mobil angkot berwarna putih. Ada tulisan Desa Balangandang di depan kaca mobilnya. Rini dan Jessica langsung loncat-loncat kegirangan melihat sebuah mobil yang mendekat. Segera mereka berhampur ke tengah jalan, menghentikan mobilnya. Angkot itu kosong, tidak berpenumpang. Supirnya pun ramah mempersilakan mereka naik. Selang beberapa saat, mobil yang mereka tumpangi melaju perlahan memasuki jalan sempit menuju Desa Balangandang. Hari semakin gelap, angkot yang mereka naiki bergoyang-goyang melewati jalan berbatu. Cahaya lampunya berayun-ayun menembus kabut yang semakin tebal. Sudah hampir 30 menit berada di angkot, tetapi mereka tidak melihat satu rumah pun yang dilintasi. Sepanjang perjalanan hanya ada hutan yang pohonnya besar-besar. Terdengar suara lolong anjing dari kejauhan, juga kepak lelawar yang berhamburan di langit. Sepanjang perjalanan, sopir angkot itu sangat ramah. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua ke Desa Balangandang. Rini menceritakannya dengan hati-hati, karena takut disalahpahami. Sesekali sopir angkot itu mengangguk sambil melihat mereka dari pantulan kaca spion depan. Tiba-tiba Rini mengerus-enduskan hidungnya. Lu nyium bau bangkai gak, Jess? Tanya Rini sambil mengerutkan dahinya. Di sekitar sini memang suka ada bangkai babi yang mati, mbak. Sopir angkot menimpali. Oh, begitu ya, pak. Timpar Rini sambil menengok ke arah kemudi. Seketika ia berteriak saat melihat kursi kemudi itu kosong, dengan setirnya yang bergerak sendiri. Mereka berdua panik. Namun saat hendak mau kabur dari angkot, pintunya malah tertutup sendiri dan terkunci rapat. Lampu di dalam ruang angkot seketika padam. Mobil itu terus melaju perlahan. Mereka berteriak meminta tolong sambil menangis sejadi-jadinya. Rumah kosong. Angkot yang mereka tumpangi berhenti. Pintunya terbuka sendiri. Lantas mereka buru-buru turun dari angkot itu. Lalu perlahan angkotnya melaju kembali menembus kabut yang tebal. Rini menyalakan senter, ia menyorotkannya ke segala arah. Tepat di hadapannya ada sebuah gapura bertuliskan Desa Wisata Balangandang. Gapura itu terbuat dari bambu dan kayu, yang tulisannya diukir manual. Beberapa cahaya lampu terlihat dari kejauhan. Tampaknya itu adalah perkampungan warga. Jess, ayo jalan. Rini mencoba untuk tenang. Ia memegang lengan temannya yang masih nangis sesenggukan. Gue takut, Rin. Lirinya sambil mengerutkan dahi. Tenang, Jess. Di sana ada pemukiman warga. Jadi gak akan ada setan lagi. Mereka berjalan perlahan menuju pemukiman warga. Jalannya berbatu sebesar kepala tangan orang dewasa. Ada lubang becek di sana sini, membuat Rini dan Jessica harus berhati-hati melangkah. Dari kejauhan, segerombolan anjing menyadari kedatangan mereka, lalu melolong rame-rame tanpa mendekat. Rini mengarahkan cahaya senter ke sekelilingnya. Ia melihat pohon-pohon mahoni tertata rapi, mungkin hasil tanam warga Balangandang. Setibanya di pemukiman, mereka dihampiri oleh seorang laki-laki yang sedang ronda. Ia mengenakan jaket hitam, jubluk hijau, celana panjang coklat, dan sarung yang diselempangkan.
perawakan lelaki itu tinggi besar, lengkap dengan kumis yang melintang sempurna di atas bibirnya, membuatnya semakin terlihat garang. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke Balangandang dengan nada dingin. Rini menjelaskan tujuan mereka lagi-lagi dengan cara yang hati-hati karena takut disalahpahami. Lalu Rini minta diantar ke rumah Pak RT. Ia ingin meminta izin untuk tinggal beberapa bulan di desa Balangandang. Kemudian lelaki itu bersedia mengantar mereka ke rumah Pak Marto, ketua RT. Di sana mereka diperlakukan dengan hangat, disuguhkan teh dan makanan. Pak Marto adalah sosok yang ramah dan sopan. Sesekali ia mengangguk mendengar penjelasan Rini. Setelah itu Pak Marto memberikan mereka izin untuk tinggal di desa dengan syarat harus sopan dan hati-hati dalam bertutur kata. Tidak hanya itu, ada satu syarat lagi yang sakral. Jangan sesekali menyanyikan atau menyetel lagu Lingsir Wengi. Rini mengiyakan syarat itu. Lagi pula mereka tidak tahu tentang lagu Lingsir Wengi. Oh ya Pak, saya juga mau menyewa penginapan. Ada rumah atau kontrakan kosong gak di desa ini? Tanya Rini. Rin, cari yang gak ada setannya, bisik Jessica. Rini menyengkulnya dengan sikut, memberi isyarat agar tetap sopan. Kontrakan sih gak ada Mbak, tapi ada rumah kosong kalau Mbak mau sewa. Rumah itu bekas warga kami dulu. Nanti uang sewanya biar masuk kas masyarakat. Boleh Pak, di mana ya rumahnya? Tanya Rini. Jessica menyubit kecil Pak Rini. Rin, itu rumah kosong, pasti ada setannya, bisik Jessica. Rini berbisik. Sekali lagi ia meminta Jessica untuk tetap tenang dan bersikap sopan. Malam itu juga mereka diantar ke lokasi rumah kosong. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah Pak Marto. Memang lokasinya terpisah dari pemukiman warga. Suara debur ombak laut terdengar dari kejauhan. Rumah kosong itu dekat dengan pantai. Ini rumahnya Mbak, kata Pak Marto. Mereka sudah tiba di rumah kosong yang tampak sudah tua. Seketika bulu kuduk mereka merinding melihat kondisi rumah itu.